Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru khusus bagi Anda KPM, PKH, dan PPNT pemilik kartu KKS Merah Putih, penerima lama dan penerima baru. Ada kabar terbaru dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap ke-6 maupun PPNT tahap terakhir alokasi bulan November dan Desember yang sebentar lagi. Proses pencairannya ini akan segera disalurkan oleh Kemensos di akhir tahun ini. Bagi Anda KPM pemilik kartu KKS Merah Putih dengan kategori ini, siap-siap sebentar lagi cair. Ada saldo masuk secara tiba-tiba dan berbeda-beda nominal uang yang akan didapat oleh setiap KPM di berbagai wilayah. Kategori KPM PK ini bersiap akan cair bantuan PK tahap ke-6-nya. Ini ada saldo masuk senilai Rp1.400.000 di tahap terakhir PKH tahap ke-6 alokasi bulan November dan Desember. Alhamdulillah akan cair melimpah bagi KPM kategori ini. Kira-kira Anda akan cair berapa pada pencairan PKH tahap terakhir tahap ke-6 November dan Desember? Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama, ada informasi bagi Anda KPM PKH ini khususnya bersiap pencairan PKH tahap ke-6 yang sebentar lagi akan segera dicairkan. Perlu diketahui bersama bahwa pencairan uang PKH tahap ke-6 besok ini tetap akan dicairkan secara bertahap, akan ada beberapa termin pencairan. Bagi Anda KPM PKH yang sudah cair uang PKH-nya kemarin selama tahun 2024 ini, cairnya lancar, tidak ada masalah, saya ucapkan selamat. Semoga pada pencairan PKH tahap terakhir di tahun 2024 ini, semoga uang PKH tahap ke-6 Anda cairnya akan sesuai komponen dan tidak berkurang sama sekali. Kemudian perlu dipahami lagi, pencairan PKH dan PPNT di akhir tahun 2024 ini masih ada KPM yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia, dan KPM yang dicairkan melalui PT Pos itu dicairkannya setiap 3 bulan sekali. Pada bulan November dan Desember, pencairan PKH dan PPNT lewat PT Pos ini juga akan segera dicairkan bertahap. Surat undangan pencairan akan segera dibagikan khusus bagi KPM yang cairnya lewat PT Pos Indonesia. Kemudian informasi selanjutnya, ini akan ada KPM PKH yang bersiap uang PKH tahap ke-6-nya. Ini akan cair senilai Rp1.400.000 dan ini adalah khusus bagi KPM PKH dengan kategori yang mempunyai anak usia dini, komponen 2 anak usia dini umur 0-6 tahun, dan KPM ini juga memiliki satu komponen lansia di dalam keluarganya. Maka jika di total KPM PKH ini jika memiliki 2 anak usia dini atau balita dan mempunyai satu komponen lansia di dalam keluarganya, ini bersiap uang PKH tahap ke-6 Anda akan cairnya melimpah senilai
senilai Rp1.400.000 khusus KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih. Siap-siap, dalam waktu dekat akan ada kejutan. Kartu KKS Merah Putih Anda tiba-tiba akan segera ada saldo masuk kembali. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.